Hai kawan-kawan, kembali dengan saya di Frog Snack di game Minecraft. Dan kali ini saya akan ceritakan, sorry sedang hujan, saya akan ceritakan tentang misteri Minecraft Entity 303. Dan mari kita mula. Entity 303 adalah orang yang dipecat daripada studio Mojang, dan dia ingin membalaskan dendam kepada Mojang dan sama kita, yaitu permain Minecraft. Ada 10-90 orang boleh dihack Entity 303. Dan mari kita mulai ini adalah cerita paling popular di penampakan Entity 303. Jom kita mulai. Saya sedang bermain Xbox 360 dan dengan beberapa kawan konsen bermain Minecraft. Saya dalam mode kreatif, sedang membuat pembangunan besar, sedang membuat bandar. Tapi tiba-tiba kami bakar sebuah rumah terbakar. Tidak tahu sudah melakukan ini. Tapi kami tahu tentang hackers, kami tahu tentang pembenci. Tapi yang kami buat adalah menyalahkan satu sama lain. Dan selepas itu, dan selepas itu kami semua left daripada game. Saya pikir ini kerja tuan rumah, padahal saya salah sama sekali. Waktu itu saya sedang bermain Minecraft kembali. Tapi saya sedang bermain single player, tidak main multiplayer. Waktu itu saya sedang main sendirian dan saya nampak lagi ada rumah lagi yang terbakar. Dan akhirnya saya mengambil Xbox 360 saya itu untuk ngecek file-filenya dan ada di dalam komputer. Tapi bila saya tunjukkan adalah Entity 303 atau 303. Dan waktu itu dia sudah melakukan percakapan dengan saya, tapi hanya beberapa kata dan meninggalkan pesan. Make a wish. Dan itu misteri Entity 303 yang sangat viral di Minecraft. Dan terima kasih kepada kamu yang sudah tonton video ini. Boleh tekan like, kalau tak suka tekan dislike. Dan kalau orang lain tahu juga video ini, tekan share. Dan supaya dan kalau kamu dapat notifikasi kalau saya bikin video baru, like dan subscribe ya. Bye.